warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya, Pak Blanko, di acara Kultum, Kuliah 7 Menit, yang kali ini dibawakan oleh Ustaz Andika dari Partai P3, Kota Cilegon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Kaum muslimin, khusus pemirsa Lugas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah limpahkan kita karunia, nikmat beserta utamanya iman wal Islam serta ihsan, sehingga pada sore hari ini kita semua masih diberikan kekuatan, kesempatan, keluasan untuk bersama-sama menjalankan kehasanahan, kebaikan-kebaikan yang tentunya atas dasar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangannya. Semoga kita semua digolongkan sebagai golongan orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala yang Maha Ghafur, dan kita menjadi golongan orang-orang yang bersyukur. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan pada paduka mulia junjungan Nabi besar kita, suri tauladan kita, Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada keluarganya, para sahabat, riwayat dan lainnya, juga kita insyaallah sebaik pengikut nyamporannya sahabat yaumil kiamah nanti, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, pemirsa, sahabat Lugas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan di sini saya Al-Fakir Andika Mijit Firizki sebagai ketua formatur angkatan muda Ka'bah Kota Cilegon atau Banom Partai P3 Kota Cilegon, berbagi hikayat, berbagi mau'idhoh hasanah wa tawasobil haq wa tawasobil sabr kepada kaum muslimin, khusus sahabat pemirsa Lugas TV yang berbahagia lagi dimuliakan Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim yang mana ayat ini sering didengar, dan setiap memasuki bulan Ramadan ayat ini sampai hafal kita mendengarkannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-aya. Shadaqallahul 'azim. Tentunya ayat tersebut sering kita dengar, dan saya berhusnudzon semua pemirsa sahabat Lugas TV yang menyaksikan saat ini sedang berlomba-lomba menghatami Al-Quran. Semua kita mendapatkan keberkahan Ramadan dengan melalui khatam Al-Quran. Ujung daripada ayat ini adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa dalam kitab Taisirul Khalaq dijelaskan yaitu imtisalu awamiri wajtinabu nawahihi. Diterangkan dalam kitab Taisirul Khalaq, takwa adalah imtisalu awamiri, menjalankan segala perintah-perintahnya Allah Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di bulan Ramadan inilah kita dilatih, dididik, dibiasakan sehingga segala sesuatu hal-hal perilaku yang baik dibiasakan dalam diri kita. Dalam bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan, terbiasa kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Kaum muslimin wabil khusus pemirsa sahabat Lugas TV yang berbahagia lagi dimuliakan Allah Taala. Ada esensi atau tujuan
yang penting kita ambil buah dari bulan Ramadan. Apa itu? Yaitu hijrah. Hijrah yang mana secara istilah, secara bahasa adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Hijrah terbagi menjadi dua. Yang pertama hijrah ma'nawi, yang kedua hijrah makani. Hijrah makani ialah yang mana dalam peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dikepung begitu dengan kezaliman, hijrahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada satu bab yang berjudul hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hijrah ma'nawiyah inilah yang penting, yang sama-sama mari kita petik buahnya, karena dalam hijrah ma'nawiyah terkandung diri-diri kita, batin-batin kita. Bisa jadi manusia ini dalam keadaan khilaf, do'if, sering sombong, sering dengki, sering dusta, sering riya, ujub, sum'ah, dan lain-lain di bulan Ramadan ilah. Kita berlatih supaya Allah Ta'ala limpahkan pada diri kita, termasuk dalam golongan orang-orang yang berhijrah secara makaniyah dan hijrah ma'nawiyah. InsyaAllah, semoga dalam kesempatan kultum pada sore hari ini, di mana baru awal-awal kita masuk bulan Ramadan, kita selalu dilimpahkan oleh Allah Ta'ala rasa bahagia, rasa senang, rasa damai, rasa yang sungguh-sungguh menjemput keberkahan Ramadan yang tak lain dan tak bukan sesuai tema pada sore hari ini. Mari jemput buah bulan Ramadan, yaitu adanya hijrah diri. Hijrah makaniyah secara tempat, bisa jadi tempat kita jauh dari kata toharoh, jauh dari kata suci, maka mari bersihkan tempat kita. Kita sucikan tempat kita, karena itu adalah salah satu syarat kita menjalankan ibadah. Setelah hijrah makaniyah, lakukanlah hijrah ma'nawiyah. Sudah barang tentu manusia adalah tempatnya salah, khilaf, dan dosa, karena kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan diwakilkan di alam bumi ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kedustaan, maka kekhilafan, maka kesombongankah itu, maka sering mengeluhkah itu, mari bersama-sama kita berlatih diri untuk menghindari itu. Wabil khusus untuk kalangan milenial, kaum muslimin, adik-adik, para pemuda-pemudi generasi milenial Cilegon, antum-antum, ente-ente belum jadi milenial yang keren dan beken kalau puasanya masih banyak ngeluh, kalau puasanya tapi minim dengan khatami Quran. Jadi pemuda keren itu, pemuda milenial itu, pemuda top itu, apalagi pemuda Cilegon yang katanya kota industri, kota baja, keren itu ketika Ramadan kumpul bareng iya, ngaji juga iya. Nah, ini perlu dicatat nih sama kalangan muda-mudi milenial kota Cilegon. Itu yang dapat disampaikan oleh saya, Al-Fakir Andika Majid Firizki, Ketua Formatur Angkatan Muda Ka'bah, pimpinan cabang kota Cilegon, sebagai sayap daripada Partai P3 atau Partai Persatuan Pembangunan Kota Cilegon. Mari semuanya kaum muslimin wal muslimat, sahabat Tugas TV, wabillahi khusus generasi milenial muda-mudi kota Cilegon, di bulan Ramadan ini janganlah kita menjadi Ramadanion yang taat hanya di bulan Ramadan. Saya, Ketua MK, mengajak kepada semuanya, wabillahi khusus kalangan milenial, yuk kita jadi pemuda yang keren, kita jadi pemuda yang beken, kita jadi pemuda yang top, tetap dalam koridor ngaji. Pemuda keren itu ada di kota industri, tapi tidak lupa untuk ngaji. Pemuda beken itu tetap hafal, hebat menguasai teknologi, tetapi tidak malas untuk mengaji. Insya Allah, antum dan kita semua sebagai pemuda generasi di kota Cilegon, sebagai pemuda-pemuda yang mana ahli dalam teknologi, tapi juga tidak lupa ahli dalam mengaji untuk mengasah budi pekerti dan akhlak kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.